Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mari Bertani Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara budidaya kunyit dan jahe Sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe, like dan komen Agar channel Mari Bertani termotivasi membuat video-video yang bermanfaat Baiklah, kali ini akan kita perlihatkan bibit dari kunyitnya Kita bersihkan bagian akar dan daunnya kita potong Akarnya seperti biasa, teman-teman, untuk menghindari pohonnya stres dan mempercepat pertumbuhan batang dan daun serta umbinya. Selanjutnya, kita bersihkan daunnya, kita potong sedikit daunnya, teman-teman, agar mempercepat pertumbuhan daun barunya. Baik, kita bersihkan. Ya, ini sudah siap untuk ditanam, dan satu lagi, buat jahe kita kurangi akarnya seperti biasa menghindari pohon stres dan mempercepat pertumbuhan daun batang dan umbinya baik teman-teman ini bibitnya unggul kelihatannya teman-teman ini kelihatan sudah mulai berbuah atau berumbi baik ini seperti ini teman-teman ini nggak usah kita hilangkan Baik, ya teman-teman, kita tanamkan. Siapkan pelipiknya teman-teman, usahakan pelipiknya yang berukuran paling besar. Ini umbinya, dan siap kita tanamkan. Kita lubangi teman-teman, lubangi hingga dalam. Bagi teman-teman yang belum support channel ini, silakan untuk subscribe, like, dan komen. Karena subscribe itu gratis. Baik, kita lanjutkan. Kita padatkan teman-teman. Setelah -teman. padat. Ya, satu lagi kita tanamkan. Usahakan penanamannya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Karena pada saat itu, tarik matahari tidak terlalu kuat. Baik, kita dalamkan. Bagi teman-teman dapat lakukan di rumah teman-teman karena ini sangat fungsional dan sangat bermanfaat. Dan yang lebih penting sangat praktis dan murah. Baik, kita tambahkan ya teman-teman pupuknya bagi atas. Ini Dan satu lagi. Nanti kira-kira sudah berumur satu bulan kita akan melakukan pupuk pemancingan ya teman-teman lihat terus dan kita siram teman-teman support terus channel ini dan lihat video-videonya baik kita siram sampai hingga jenuh air baik ini datanya teman-teman kelihatan bagus teman-teman kita ah, kita lihat begini ya teman-teman begini kelihatan bagus dan baik lihat perkembangannya nanti ya teman-teman ya teman-teman sekian dulu dari channel Mali Petani dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen agar channel ini terus termotivasi membuat video-video yang bermanfaat. Kesekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sebanyak-banyaknya teman-teman.